Halo Sobat Angler. You suck. Halo teman-teman Angler. Do it. Just do it. Halo teman-teman Angler, gimana saja? Masih ketemu lagi dengan saya Iwan Abi, masih di channel seputar mancing tentunya. Sebenarnya hari ini cuacanya cukup cerah, tapi kali ini hari ini saya nggak akan mancing. Di sini saya akan review mengenai reel versus itu yang dia ekonomis tapi dia kekuatannya padam. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Mari kita lihat. Nah, sebelum kita membahas mengenai reel versus ini, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan dulu cek video-video saya yang sebelumnya. Di situ di mana ada banyak mengenai tentang strike dan juga tentang mancing yang gokil tentunya. Nah, bisa dilihat dulu, dipantau di situ. Jangan lupa nanti setelah itu nyalakan juga tombol like, subscribe, dan juga komen. Dan juga tombol loncengnya jangan lupa dinyalakan agar bisa menerima notifikasi untuk video-video saya berikutnya. Jadi, buat teman-teman yang mau memulai mancing atau mungkin sudah berpengalaman, kali ini saya akan mereview mengenai reel versus Terminator ukuran 2000. Jeng jeng. Ada apa aja di dalamnya? Kita buka. Oke, jadi di dalamnya ya seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini juga ada reelnya dengan kemasan plastik. Drumnya sudah nggak ada apa-apa lagi. Kosong ya. Jadi kayak semacam mungkin pouch atau mungkin buku manualnya, manual booknya itu nggak ada ya, untuk harga sekian masih lumayan lah. Dan kita hanya membutuhkan ring ya untuk pouch dan buku mekanismenya sama sekian lah. Jadi di sini kita bisa lihat ini tipenya tipe spinning, warnanya dia silver ya. Di bagian atasnya sini ada tulisannya versus ini tempelannya, dia lebih ke warna silver dengan bantuan warnanya ini black matte. Ada di sini armnya sini sama pantatnya sini, dia agak ngotak beda dengan reel-reel lainnya. Mungkin itu yang bikin disebut Terminator ya, kayak robot, lebih mirip robotik ya. Di sini tetap ada tombolnya untuk one way-nya ini di belakang. Nah, ini ada nanti reverse-nya. Ini secara keseluruhan sih bagus. Spool dari aluminium. Kita baca dulu untuk kemasannya. Untuk kemasannya sendiri di sini sudah tertulis ada 12 plus 1 bearing. Banyak sekali ya bearingnya ya. Di sini dengan high quality bearing, high quality infinite anti reverse clutch, stainless steel, large diameter aluminium. Di sini untuk yang ukuran 2000, reel 2000 dengan gear rasionya 5,1 banding 1. Dengan beratnya sendiri dia 262 gram. Untuk ukuran satu reelnya ini, max dragnya dia 6 kilo. Tapi bukan berarti dia bisa menahan ikan seberat 6 kilo ya, tapi di bawahnya itu. Kenapa? Karena ketika ikan berontak, nah itu kekuatannya bisa lebih, anggaplah ikannya ukuran 2 kilo. Kalau ikannya berontak melawan, itu bisa lebih dari itu. Di sini untuk line kapasitinya, ukuran 0,18 mili, di sini bisa masuk 240 meter.
Untuk ukuran 0,20 mili bisa masuk 195 meter. Dan juga untuk yang agak besar 0,25 mili bisa masuk 125 meter. Langsung saja kita lihat di bagian dalamnya sini ada apa. Ini bagian depannya tadi. Jadi ini warnanya silver, gak bobon gitu, tapi tengahnya dia warnanya chrome. Bagian dalamnya ada besinya. Terus spoolnya, locknya seperti bintang, seperti pada umumnya. Dan ini dia masih menggunakan gear. Gear biasa sih, standar, dengan satu kunci baut untuk gear nanasnya di dalam sini. Itu untuk spool bagian dalamnya. Gearnya masih menggunakan plat biasa. Saya, satu hal yang paling saya sukai di sini adalah bunyinya, ring ya. Jadi ketika kita mau nge-vlog dengan drill yang nyaring, otomatis ketika dragnya dibawa di gondol, makannya di gondol ikan, ini dragnya bunyinya kencang. Oke, ini lumayan bagus. Dia lumayan kokoh. Ini apa ya namanya ya? Ini besinya ini. Ini apa ya, kayak kawatnya gitu ya. Dia warnanya hitam, cat, jadi nggak terlalu mudah kusam sih. Reel ini, Terminator ini, saya akan combine menggunakan PE dari Gravity. PE Gravity ini dia sudah X8 dengan diameternya dia 0,10 mili dengan kekuatan 18 lip. Dia jadi kurang lebih bisa menahan 8,2 kg. Dan untuk PE nya sendiri, ini saya memilih ini karena dia selain tipis, dia juga multicolor, dia banyak warna, ada putih, biru, ungu, kuning, dan segala macam. Dia perhitungannya per satu warna, yaitu 10 meter. Fungsinya saya memilih yang multicolor ini untuk bisa mengecek kedalaman laut, atau mungkin panjang senar yang jarak antara saya dengan target saya itu berapa meter. Oke teman-teman, sekian dulu reviewnya untuk mengenai Terminator 2000 dari Real Versus, dan juga untuk PE Gravity-nya ini nanti akan saya gabungkan, akan saya pasang. Terus untuk mengenai ketahanannya di lapangan, nanti Real Versus-nya sendiri seperti apa, bunyi drag-nya nanti seperti apa, apakah dia benar-benar badak seperti itu, nantikan aja di video saya berikutnya. Oke, salam.